Hello guys, kembali lagi di channel interaktif dan informatif. Jadi kali ini saya memainkan game yang lain. Apakah ini? Ini namanya Warobots. Game perang-perangan nih. Senjatanya ada plasma dan desain robotnya keren-keren. Boleh juga dicoba di kalau GT sedang maintenance ya. Jadi kemungkinan kali ini masih maintenance, jadi kita tunggu saja karena maintenance dimulai dari malam subuh jam 12 lebih disebabkan oleh servernya katanya, jadi worldnya reset semua. Coba kita lihat. Nah ini dia. Hello Grotopians, unfortunately this failure is causing the issue making us unable to go live. Jadi kerusakan harddisk servernya yang menyebabkan kita tidak bisa online. Jadi an ongoing repair is happening right now and might take a few more hours. Jadi sedang diperbaiki dan memerlukan waktu tambahan beberapa jam lagi. Harap bersabar. Please be patient. Kesabaran diperlukan. Ya sehari nggak main GT nggak apa-apa lah ya. Kalian perlu belajar. Kalian perlu beraktivitas, keluar keringat, ngapain kek. Jadi jangan cuma di handphone aja, rusak mata lo lama-lama. Ayo nih, kayak ini nih, mau rusak nih dia, gue misi. Wah, rusak lo, aduh, aduh, aduh. Di laser gue, mentang-mentang darahnya. Oi, sorry, kita balik lagi. Jadi, kerusakan server ini yang mengakibatkan maintenance karena semua pemain tidak bisa online dan juga pada komplain kok world saya reset, kok world gua yang ini mana kok hilang semua. Nah itulah kerusakan disk yang dimaksud ya itu, dan juga item subscription. Dan sebenarnya rollback ini pilihan terakhir ya bagi Ubisoft, karena ternyata Seth Robinson pun pernah beberapa tahun lalu kayak begini nih waktu masih Artisoft sebelum dijual ke Ubisoft. Ubi kentang, ubi jalar itu. Nah, ini lihat nih. Yikes! Having flashbacks, similar thing happened to us a few years ago when we ran GT. Oh, GT. Jadi, dia sudah upgrade server, datanya sudah dimasukin ke server pusat. Namun, power supply-nya terlalu lemah. Akhirnya, disk-nya di-corrupted. Corrupted. Artinya ada mengalami gangguan ya, atau malfungsi, corrupted, false return-nya corrupted. Jadi akibatnya ya mungkin kayak begini, ini sebenarnya pesan tersembunyi dari set. Jadi coba dicek power supply lo lemah kali yang mengakibatkan failure. Maksudnya set Twitter ke GT itu saya rasa, karena dia menunjukkan juga, mention juga ke Grotopia Game. Jadi kalau memang benar malu sekali loh, karena set yang bukan company bukan company Belanda tapi company, ya mampus loh, minum jus nak biar sehat nak, sekali lagi nih dua teguk tiga teguk, iya kan sehat kan Anda. Nih lihat, penasaran lagi enggak nih? Iya penasaran lagi. Ya udah minum jus lagi nak, iya ini mortal tomat nih. Wortel tomat ini enak nak. Iya telan terus nak sampai habis nak, hingga tetes terakhir. Oke balik lagi. Jadi saya akan coba ubek-ubek lagi nih update-nya, perkembangan dari Grotopia ini. Apakah akan ternyata terjadi rollback? Nah ini dia. The Grotopians, we did our best to avoid this. But the disk failure led to a major issue and we have no other option but to what? Oh, jadi ternyata sudah dipastikan final keputusannya adalah rollback. Jadi isu-isu yang beredar akhirnya tercapai juga. Please rollback, gue kena scam. Please rollback, gue gak dapet GHC. Please rollback.
Gue udah keluarin gems banyak-banyak, tapi dapatnya cuman treasure map, stone eggs. Nah, jadi ya keinginan beberapa pemain terkabul. Dan bagi yang udah farming sebelum glitch terjadi, ya nasib lah kau. Tapi kalau memang rollback, nah berarti kita langsung free BFG aja nih ya, karena pasti chainnya bakal itu lagi. Ya udah nasib, udah tanam satu world penuh lagi, ngulang lagi, ya udahlah. It's okay. Jadi video ini bertujuan untuk memberitahukan kalian informasi akurat, bukan sekedar isu atau gorengan ya. Terima kasih sudah simak. Sampai jumpa lagi di video Grotopia yang lain. Bye bye.